Nah, teman-teman, pesanan hari ini sudah siap. Nah, jadi seperti ini. Welcome back to my channel. Bienvenue de mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi mau bikin pesanan nasi kuning untuk persiapan berbuka puasa katanya, dan juga gehu atau tahu isi, kemudian bakso. Oke, pokoknya simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip, dan tidak lupa untuk di subscribe, simak sampai akhir, dan tidak lupa selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, sekarang ini aku mau siap-siap tempur di dapur. Nah, ini bahan-bahan yang akan dimasak. Oke, sekarang kita bumbuin dulu untuk bakso sapi. Garam. Merica atau lada, ini garam yang tadi, kemudian bawang putih dan bawang goreng atau bawang merah, kemudian baking powder, kita aduk dulu. Setelah ini masukkan putih telur, kaldu, bubuk, kita aduk rata. Nah, setelah ini kita masukkan batu es 1 gelas. Kita aduk kembali. Nah, ini sudah tercampur rata, kita haluskan. Oke, ini sudah tercampur. Kita simpan di dalam kulkas selama 2 jam. Oke, ini baksonya juga sudah lihat. Oke, kita angkat. Lihat. Nah, ini lagi bikin untuk dadar telurnya. Untuk hiasan ya. Oke, sekarang lanjut bikin bihun goreng, cabai hijau, nah, minyak secukupnya, kita tumis bawang putih, kemudian masukkan tahu, tempe, maaf. Tambahkan daun salam dan lengkuas. Kemudian cabai hijau.
Oke, kita beri bumbu, garam, kaldu, kita aduk. Oke, kita beri kecap asin dan juga kecap manis. Secukupnya aja ya. Juga kecap manis. Tidak lupa merica. Aduk rata. Kita beri air 100 ml. Masak sampai air menyusut. Oke, ini sudah matang. Kita angkat. Oke, kita pindahkan ke piring. Oke, sekarang kita bikin ayam bumbu balinya. Oke. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kita oseng-oseng. Tambahkan daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas. Sereh maksudnya, maaf. Oke, masukkan ayamnya. Dan juga telur. Sebelumnya digoreng dulu. Oke, setelah ini tambahkan santan. Oke, sambil nunggu ayam matang, kita bikin adonan tahu isi. Oke, kita bikin untuk isian tahu isi. Ini ada kol, kemudian wortel. Kita campur. Setelah ini toge. Beri
garam, merica ya 1 sendok teh, kemudian kaldu ayam, setelah ini kita aduk rata. Aduk ya sambil diremed-remed. Nah, kita tambahkan juga daun bawang. Oke, ini udah tercampur rata, kita masukkan ke adonan. Oke, sekarang kita isi tahunya seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ayam bumbu balinya hampir matang. Bentar lagi matang ya. Nah, seperti ini ayam bumbu balinya. Oke, sekarang kita bikin adonan tepung untuk tahu isi. Tepung terigu 350 dan juga tepung beras. Oke, kita kasih garam. Kemudian kaldu, merica, kita tambahkan air, sedikit demi sedikit dulu, kemudian kita aduk. Oke, kita aduk. Ini aku aduknya pakai spatula. Tambahkan air lagi. Oke, masukkan daun bawang. Oke, ini udah tercampur rata. Tinggal goreng. Sekarang kita bikin nasi kuningnya. Ini aku pakai rice cooker karena sedikit. Oke, kita tambahkan daun salam, jeruk, daun pandan dan juga serai. Setelah ini kita siram pakai santan, dicampur dengan air nanti.
Tambahkan air. Secukupnya ya, seperti masak nasi. Oke, kita cek lagi. Jadi sama seperti masak nasi. Oke, ini sudah. Tidak lupa kasih kunyit, teman-teman. Hampir lupa. Ini 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk-aduk, aduk rata ya, biar tercampur. Oke, kita tutup dan kita masak. Nah, nasi tumpengnya sudah matang, lihat. Cantik banget ya. Oke, kita pindahkan ayamnya. Oke, sudah selesai. Nah, teman-teman, pesanan hari ini sudah siap. Oke, teman-teman, sekarang kita bungkus-bungkus ya. Ini nanti si Akang yang nganterin. Nah, oke, ini si nasi kuningnya sudah siap juga. Ini aku angkat dulu rempah-rempahnya. Ini banyak rempah-rempah, daun-daunan banyak banget. Oke, nah, oke. Ini tinggal diaduk-aduk biar wangi banget. Ada lengkuas satu. Oke, kita bungkus. Taruh sini. Nah, seperti ini. Wangi banget ya. Nah, sudah siap di... Oke, geser sedikit. Oke, ini si dagingnya di sini biar tidak nyampur. Aku mesti ambil capitan satunya lagi karena ada bumbunya ya. Lanjut. Ini telurnya.
kasih bumbu ya biar sedap. Sambelnya dan dikasih bawang goreng. Nih bunda, cakep ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, lanjut. Satu lagi. Taruh sini aja dulu. Sini ya. Nah, gini. Kasih bumbu sedikit. Oke, sekarang baru sayur-sayuran, sayur mayur. Sambal. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Ini soalnya cuma 2 porsi dan juga tahu isi kemudian bakso. Oke, nanti si Akang yang bawa, yang nganterin maksudnya. Oke, kita bungkus ke plastik. Oke, ini yang bakso ya. Gua taruh sini aja baksonya. Yang agak gede.
ini juga gehu atau tahu isi. Oke, nah udah selesai ya bunda semuanya. Ini mau aku ikat gini biar tidak lepas nanti sebentar. Oke, nah udah siap. Jadi ini sebagiannya nanti untuk kita buka puasa ya. Oke, nah sudah siap sedia. Nah tinggal suami nanti yang ngantar ya. Oke, my Gojek. Halo. Oke, terima kasih sayang. I will bring this one. Iya, tuh. This one, right? Yes, yes sayang. Thank you, terima kasih. Bye bye. You can or not? Yeah. Kan? Oke. Okay. Bye sayang. Take care. Oke, teman-teman, aku pamit undur diri. Terima kasih untuk video hari ini. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian ternotifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego. Hatur nuhun. Wilujeng kantun sadayana. Bye bye. Love you pokona.